Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam dan selamat jumpa lagi ya guys. Selamat siang. Di channel Vinakar Vlog ya guys. Hari ini saya akan perkenalkan mobil Audi. Mobil Audi ya guys ini. Ini posisi dari depan samping kiri ya. Kiri dari depan ke belakang. Mobilnya warna putih hitam. Mobil Audi. Ini dari sampingnya ya, ini posisi dari sampingnya. Dari depan ke belakang, dari belakang ke depan ya. Nah, ini dari belakang ya, modelnya kayak gini ya, mobil Audi itu hampir mirip kayak Mercy ya, tapi bagus ya modelnya, warnanya juga oke ya, warna putih, putih hitam, warnanya keren. Terima kasih banyak ya yang selalu memberi support di channel Vina. Dan terima kasih yang selalu setia dan selalu hadir di channel Vina ya guys. Tapi maaf ya karena saya nggak selalu on time di HP ya. Jadi saya kalau balasnya itu lambat. Ya. Maaf ya karena sekarang tuh lagi banyak kerjaan sih ya. Sibuk banget di dunia nyata, jadi maklum lah ya. Jadi mohon maaf kalau aku lambat gitu ya balasnya ya, tapi pasti tak balas kok, tapi lambat gitu. Sekarang kan lagi mau Imlek ya di Hongkong itu, jadi ini kerjaan itu banyak sekali, sampai-sampai aja gak ada waktu buat istirahat, terkecuali malam ya, capek banget. Saya tunjukkan dari depan ya, dari depan samping guys, lihat bagus ya. Ini dari depan ke belakang, dari samping ya, samping. Mobilnya bagus ya. Mobil para sultan di Hong Kong itu bagus-bagus, keren-keren guys. Ini mobil para sultan. Keren-keren dan bagus-bagus ini. Terima kasih ya yang selalu setia ya guys. Ini dari depan ya, depan ke belakang. Dan terima kasih ya yang selalu memberi support to Vina ya guys. Hari ini saya lagi liburan jalan-jalan sambil ngevlog ya sendirian, tak ada temennya ya di malam minggu gini ya, paling susah ya. Kayak orang hilang guys, libur sendirian tuh. Biasanya ada temennya ya, kita ngobrol, kita makan bareng gitu ya. Sekarang kan lagi hari Sabtu tuh sendirian ya, kayak orang hilang, gak ada temennya buat ngobrol ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita enjoy, semangat, pasti kita akan sukses ya.